34 sekolah di Pasir Gudang diarah tutup serta merta. Kes samun van keselamatan, 6 pekerja syarikat ditahan. Kemelut, 6 keluarga diusir PPR Taman Manggis selesai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 6 pekerja syarikat keselamatan ditahan bagi membantu siasatan kes samun sebuah van keselamatan di stesen minyak kawasan rehat dan rawat RNR Rawang semalam. Kesemua mereka berusia antara 24 hingga 59 tahun direman selama 6 hari bermula hari ini sehingga Isnin depan. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Samsul Ma'ruf berkata kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 395 Kanun Kesiksaan. Dalam kejadian 8 malam itu, suspek gagal melarikan sejumlah peti besi yang berisi wang tunai sebanyak RM5 juta. Suspek hanya sempat melarikan kira-kira RM105,000 daripada van keselamatan berkenaan. Pemeriksaan forensik menemukan satu magazin pistol angin di kawasan stesen minyak itu. Van yang disamun kemudian dijumpai di kilometer 438 arah utara lebih kurang 2 km dari tempat kejadian oleh petugas sebuah lagi van syarikat sama yang secara kebetulan bergerak menuju ke arah sama. Susulan pencemaran kimia di Pasir Gudang, Johor, Kementerian Pendidikan hari ini mengarahkan 34 buah sekolah di sekitar daerah itu ditutup serta merta. Menterinya Dr. Mazli Malik menerusi satu kenyataan media petang tadi berkata arahan itu bertujuan mengelakkan kejadian lebih buruk berlaku kepada murid dan warga sekolah. Menterinya Dr. Mazli Malik menerusi satu kenyataan media petang tadi berkata arahan itu bertujuan mengelakkan kejadian lebih buruk berlaku kepada murid dan warga sekolah. Mengulas lanjut, beliau berkata arahan penutupan serta merta itu melibatkan semua sekolah dalam radius 3 km dari lokasi terjejas. Katanya Kementerian Pendidikan juga sedang bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan Kementerian Tenaga Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bagi memastikan keselamatan murid, guru dan kakitangan sekolah terjamin. Tegas beliau, pihaknya juga mahu penjenayah yang melakukan kesalahan berat itu dibawa ke muka pengadilan dengan segera. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad mengesahkan setakat ini 506 mangsa telah menerima rawatan ekoran pencemaran kimia sejak seminggu lalu. Inilah situasi di Dewan Komuniti Taman Pasir Putih, Pasir Gudang pagi tadi. Lebih 100 orang dari beberapa sekolah di sekitar Pasir Gudang dibawa untuk menerima rawatan dengan ambulans Jabatan Pertahanan Awam dan Unit Bantuan Perkhidmatan Kecemasan EMRS Jabatan Bomba dan Penyelamat. Ada pelajar yang terus diberi rawatan segera kerana mengalami simptom sesak nafas, loya atau muntah dan terpaksa dipapah petugas perubatan. Perkarangan Dewan dibanjiri ibu bapa pelajar terlibat bagi mendapatkan maklumat tahap kesihatan terkini anak mereka. Anak saya sekolah menengah Taman Saintek. Umur anak? 14 tahun. Macam mana terima maklumat daripada pihak? Saya dapat WhatsApp daripada grup sekolah bagi tahu suruh ambil anak segeralah. Dalam pukul 10 lebih kurang. Dekat dewan tu memang tak ada. Jadi saya pergi ke bahagian rawatan. Saya jumpa dia memang tengah dalam keadaan letih, muntah semualah. Kawasan rumah petang semalam memang ada dia orang bising lah. Memang ada bau busuk. Sampai saya memang tak keluar tapi bau tu masuk dalam rumah. Dalam pukul 11 suku ni macam mana? Cikgu telefon rumah, apa itu saya terus pergi ke sekolah Taman Cantik kan. Cikgu cakap anak abang apa ada? Dia cakap ada muntah, ada pencan juga. So, abang pergi sekolah, anak ada di sekolah ke macam mana? Habis saya pergi sekolah tadi, anak sudah ambulans sudah bawa dia pergi sini. Ambil dia bawa sini ya. Abang dah jumpa anak abang? Belum. Dia punya mak ada ke dalam. Cakap bang? 5 orang. Yang anak-anak lain ada menunjukkan sintom-sintom ke tak? Yang tinggal lagi sekolah lagi 3 orang lagi. Dia yang ada masalah. Yang lain tak ada masalah.
Dalam pada itu, pemilik syarikat tayar Kitar semula merupakan antara tiga suspek yang ditahan dalam kes pembuangan sisa kimia ke Sungai Kim Kim Pasir Gudang. Mereka dijangka akan didakwa di mahkamah seawal-awalnya esok. Menteri Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bi-in berkata bentuk pertuduhan akan ditentukan oleh pihak pendakwa raya. Yang sertan dan tiga orang suspek ya dari tayar dan juga dari industri lain telah pun ditahan dan disiasat di, oleh Jabatan Alam Sekitar Pyrolysis Tayar itu. Dan hari ini kita telah siap ya, kita telah siap kertas siasatan dan kertas siasatan ini telah dihantar pagi ini. Tadi telah hantar pagi ini kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya iaitu prosecutor ya, prosecutor office untuk penelitian dan juga pertimbangan dan seterusnya mendapatkan izin untuk mendakwa. Bercakap pada satu sidang media di Pasir Gudang, Bi-in berkata kes itu disiasat mengikut Seksyen 34B Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sambil kesalahan, suspek boleh dipenjara maksimum 5 tahun dan denda RM500,000. Menurut Yeo Bi-in, kemungkinan suspek didakwa atas pelbagai tuduhan lain. Ini kerana kesalahan yang dilakukan adalah serius dan hukuman setakat ini tidak mencukupi. Kata menteri itu juga, analisa mendapati terdapat 8 sebatian kimia berbahaya dibuang ke dalam Sungai Kim Kim. Daripada keputusan analisa kimia ya ke atas 4 sampel yang telah diambil oleh pihak JAS di Sungai Kim Kim pada kita telah membuat bukan sahaja sampling tapi detail sampling ya. Yang detail sampling kita mendapati bahawa ada mengandungi pelarut organik benzin, toluen, xylene, etau benzin and D-limonin. D-limonin ini digunakan untuk pyrolysis tayar. Kata Yeo lagi, Jabatan Alam Sekitar JAS juga akan melakukan pemeriksaan lanjut ke atas 252 industri berhampiran Sungai Kim Kim bagi menyiasat sama ada terdapat sampel sisa kimia berbahaya di dalam sungai itu yang sepadan dengan apa yang diproses di kilang. Langkah diambil bagi mengelakkan dalang yang bertanggungjawab membuang sisa kimia itu terlepas daripada pendakwaan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengekalkan pengakuan tidak bersalah terhadap tiga tuduhan kes pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International sendirian berhad berjumlah RM27 juta. Pengakuan itu dibuat di hadapan Hakim Muhammad Zaini Mazlan pada 8 Februari lalu. Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan pendakwaan supaya kes yang dihadapi bekas Perdana Menteri itu dipindahkan dari Mahkamah Session. Datuk Seri Najib didakwa dengan tiga pertuduhan tambahan pengubahan wang haram membabitkan dana berjumlah RM27 juta 5 tahun lalu. Mahkamah menetapkan 17 April depan untuk sebutan semula kes dan mengekalkan bond jaminan peribadi ditetapkan mahkamah terhadap Datuk Seri Najib. Sementara itu, di Mahkamah Tinggi berlainan, Hakim Muhammad Nazlan menetapkan 18 Mac depan untuk pengurusan kes Najib bagi 7 pertuduhan membabitkan dana SRC berjumlah RM42 juta. Hukuman mati mandatori bagi 11 kesalahan jenayah akan dimansuh dan digantikan dengan hukuman mati berdasarkan budi bicara mahkamah. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Hanifah Maidin memberitahu Dewan Rakyat cadangan kerajaan itu selaras dengan manifesto Pakatan Harapan sebelum ini. Kita telah buat keputusan kerajaan hanya menghapuskan hukuman mandatori saja. Maknanya kita akan buat pindaan. Itu adalah seperti mana janji manifesto Pakatan Harapan dalam janji yang ke-17. Janji yang ke-27. Jadi dalam konteks ini, untuk makluman yang berhormat, hukuman mati mandatory diperuntukkan dalam Kanun Keseksaan Penal Code dan juga Akta Senjata Api dalam kurungan penalti lebih berat 1971. Yang berhormat menteri. Bagaimanapun katanya, kerajaan tidak ada cadangan untuk memansuhkan hukuman mati bagi mana-mana undang-undang yang ada di negara ini. Menjawab soalan tambahan mengenai penubuhan jawatan kuasa terpilih parlimen bagi membincangkan pemansuhan hukuman mati mandatori, Muhammad Hanifah berkata setakat ini tiada jawatan kuasa dibentuk. Namun katanya cadangan itu sesuatu yang baik dan boleh dipertimbangkan untuk dilaksanakan.
Kemelut 6 keluarga yang diusir dari projek perumahan rakyat PPR Taman Manggis Pulau Pinang akhirnya selesai. Esko Negeri Pulau Pinang Jagdeep Singh Dio berkata, keluarga terbabit menerima tawaran perumahan alternatif yang ditawarkan oleh kerajaan negeri setelah mereka hilang kelayakan menghuni unit PPR. Menurut Jagdeep, dua keluarga ditawarkan rumah kos rendah bernilai RM42,000 di Georgetown di bawah skim sewa beli. Mereka dikenakan sewa bulanan RM233 termasuk bayaran penyelenggaraan selama 22 tahun. Satu lagi keluarga ditawarkan rumah kos sederhana bernilai RM72,500 juga di kawasan Georgetown. Manakala tiga lagi keluarga bersetuju untuk menerima tawaran alternatif namun masih dalam proses pertimbangan. Selepas mana mereka akan menjadi pemilik dan ini adalah baik untuk status mereka kerana mereka telah bernaik taraf daripada unit PPR kepada satu unit skim kaedah sewa beli yang pada akhirnya mereka akan menjadi pemilik satu unit perumahan. Dan ini adalah hasil daripada perbincangan dan hasrat kerajaan negeri untuk membantu mereka. Kerana seperti mana saya nyatakan, hilang kelayakan kepada PPR bukan bermaksud hilang kelayakan kepada kategori-kategori perumahan yang lain. Katanya daripada 22 penyewa yang diarahkan mengosongkan kediaman mereka pada 6 Mac lalu, 11 penyewa akur dengan keputusan dan keluar dari unit masing-masing. 4 penyewa yang pada mulanya enggan keluar kemudiannya turut mengosongkan rumah secara sukarela. Manakala satu lagi penyewa tidak diberi sebarang tawaran kerana didapati menyewakan unitnya kepada pihak lain. Jangan ke mana-mana, kembali nanti keindahan bunga tekoma penyeri landscape Alustar. Bertemu kembali, sebuah kilang di Bukit Rambai, Melaka bakal berdepan tindakan undang-undang kerana gagal mencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP. Tindakan syarikat itu terbongkar selepas seorang pekerjanya melecur lebih separuh anggota badan dalam kemalangan di kilang terbabit 23 Februari lalu. Esko Negeri Datuk Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin mahu Perkeso dan KWSP mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pengurusan syarikat terbabit. Tindakan pihak syarikat terbabit tegasnya seolah-olah hanya mahu mengaut keuntungan semata-mata tanpa menjaga kebajikan pekerja. Kilang tersebut tidak menggunapakai prosedur keselamatan yang sepatutnya. Jadi ada kesilapan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh pihak kilang. Dan daripada laporan daripada Perkeso mengatakan bahawa kilang tersebut tidak mencarum Perkeso bagi pekerja tersebut. Sehinggalah mangsa terlibat dalam kemalangan. Datuk Muhammad Rafiq ditemui selepas melawat pekerja kilang berkenaan Nur Shakira Sizlin Ma'il, 22 tahun, di unit rawatan rapi ICU di Hospital Melaka. Nur Shakira dimasukkan ke unit berkenaan sejak 23 Februari lalu selepas melecur 52% anggota badannya dalam kemalangan di sebuah kilang di Bukit Rambai. Keadaan dia sekarang ni tidak sedarkan diri sebab jadi bius dan kecederaan dia dibawa pada kaki sampai ke sini, lepas tu atas ni ada sikit daripada kaki bawah belakang sampai bawah ke belakang dan tangan sini habislah kiri kanan dan muka. Menurut Datuk Muhammad Rafiq, kerajaan negeri memberi jaminan akan membiayai seluruh perbelanjaan Nur Shakira sepanjang menerima rawatan di Hospital Melaka. Penduduk Kelantan diminta berjimat dengan penggunaan air susulan musim panas menyebabkan paras air di beberapa sungai utama di negeri itu susut. Kerajaan negeri juga telah meminta semua agensi dan jabatan kerajaan agar mengambil langkah perlu bagi mengatasi masalah kekurangan air jika cuaca panas berterusan. Itu pun kita ada bincang dalam Esko dan kita minta pihak-pihak yang berkenaan supaya ambil perhatian dan mengambil langkah-langkah yang perlulah. Sebab sekarang ni air pun agak semakin surut. Lepas tu ada aduan daripada petani dan sebagainya. Jadi insyaAllah agensi-agensi yang berkenaan mengambil perhatian.
Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat Esko Kerajaan Negeri Kelantan. Paras Sungai Kelantan dan Sungai Golok surut sejak beberapa bulan lalu. Di Kuala Krai, bacaan paras air Sungai Kelantan 1.85 meter. Manakala bacaan paras air Sungai Golok di Kuala Jambu turun 0.64 meter. Lebih 10 tahun, isu parkir van sekolah di Jalan Kereta Api Lama dekat Sementer Kelang, Selangor gagal diselesaikan. Kesannya, pelajar sekolah berhampiran kerap berdepan situasi bahaya melintas jalan mahupun ketika turun atau menaiki van sekolah. Aduan kepada hotline itu diajukan penduduk dan ibu bapa di kawasan terbabit. Dan beginilah keadaan Jalan Kereta Api Lama di hadapan Sekolah Kebangsaan Sementara setiap hari waktu persekolahan. Kenderaan ringan dan berat turut menggunakan laluan ini sebagai jalan pintas ke lebuh raya utama. Keadaan ini memaksa pemandu van sekolah terpaksa berhenti jauh dari kawasan sekolah untuk mengambil dan menurunkan pelajar. Bagi menyelesaikan masalah itu, pengerusi PIBG Sekolah Kebangsaan Sementara Abdul Aziz Abdullah mencadangkan agar kawasan longkang berdekatan sekolah ditebus guna bagi meluaskan lagi kawasan parkir sedia ada. Kami baru nak ngorak langkah ke arah itu. Sekarang ini peringkat awalnya kami dah hantar surat proposal kepada pihak yang berhormat. Kemudian ni kami akan membuat susulan pula kepada pihak JKR dan juga kepada MPK. Dalam pada itu, pemandu bas sekolah turut menyuarakan keluhan mereka. Nak turun kawasan yang sempit, parent pun parking double, jadi keadaan sangat susahlah pada pemandu van yang tak ada tempat parking sampai van kami kena langgar, buntut van kemik-kemik. Lepas tu bergaduh dalam keadaan yang waktu kemuncak tu boleh bergaduh. Ulasan pihak berwajib akan kami siarkan dalam masa terdekat. Musim bunga tekoma kembali menghiasi landskap bandaraya Alustar. Berbunga lebat sejak minggu lalu, lebih dikenali sebagai Sakura Kedah oleh penduduk tempatan kerana bunganya berwarna merah jambu dan putih seperti pohon sakura di Jepun. Pemandangan indah yang bermusim ini menjadikan salah satu tarikan pelancong ke Kedah. Ramai penduduk tempatan dan pelancong dalam negeri mengambil kesempatan untuk merakamkan kenangan mereka dengan bergambar bersama ribuan bunga tekoma. Namun bagi jurufoto, musim bunga tekoma merupakan lubuk rezeki mereka untuk menambah pendapatan kerana pada waktu ini tempahan untuk sesi fotografi perkahwinan lebih banyak berbanding musim perkahwinan biasa. Macam kami ini kadang-kadang dia macam untuk kontes, macam ada pertandingan, kadang-kadang tu adalah orang kata jenis aktiviti tu lah untuk fotografer kan. Datang sini semata-mata nak shoot bunga tekoma ni. Sebab orang kata sekarang bunga ni tengah viral. Lepas tu bukan senang nak shoot kat sini. Dia ikut musim kan. Boleh kata setahun sekali macam tu ya. Pemandangan indah bunga tekoma yang menjadi tumpuan jurufoto ialah di sepanjang jalan langgar, persekitaran Jalan Suka Menanti dan beberapa lokasi di daerah Yan, Kuala Muda serta Kubang Pasu. Laporan antarabangsa, lebih 1 bilion pengguna Google di seluruh dunia terjejas setelah syarikat teknologi itu mengalami gangguan awal hari ini. Antara yang terjejas pengguna Gmail, Google Drive, Google Maps dan YouTube. Menurut laman web RH Report, pengguna di Malaysia, Amerika Syarikat, Singapura dan Australia antara yang melaporkan gangguan itu. Lebih 200 laporan diterima dari negara ini dan menyebut gangguan bermula sekitar jam 10 pagi tadi. Bagaimanapun, keadaan dilaporkan pulih sepenuhnya menjelang lewat petang tadi. Kotak hitam pesawat Ethiopian Airlines yang terhempas ahad lalu di Addis Ababa, Habsyah akan dihantar ke negara lain untuk dianalisa. Jurucakap syarikat penerbangan itu berkata ia memandangkan tiada kemudahan lengkap bagi menjalankan analisis kotak hitam di Habsyah. Pasukan penyiasat akan menentukan negara mana yang akan menjalankan analisis terbabit. Semalam pasukan penyelamat menemui kotak hitam terbabit berhampiran lokasi nahas. Penerbangan ET-302 dengan menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8 itu terhempas 6 minit setelah berlepas dari Addis Ababa. Kesemua 157 penumpang dan anak kapal terkorban. Ia insiden kedua melibatkan pesawat jenis itu dalam tempoh kurang dari 6 bulan. Lebih 50 suspek dituduh terlibat dalam kes penipuan bernilai jutaan dolar dipercayai bagi membantu remaja golongan elit untuk memasuki universiti unggul di Amerika Syarikat. Mereka yang didakwa termasuk tokoh kewangan, profession dan beberapa ketua pegawai eksekutif syarikat terkemuka. Turut didakwa pelakon drama Desperate Housewife Felicity Huffman dan pelakon komedi Full House Lori Loughlin.
Keduanya didakwa memberi rasuah bagi memastikan anak-anak mereka dapat memasuki universiti berprestige seperti Yale, Stanford, Georgetown dan University of Southern California. Mereka menggunakan khidmat orang tengah yang mengatur individu lain untuk mengambil peperiksaan bagi pihak anak mereka atau memberi rasuah kepada pentadbir universiti. Ibu bapa yang terlibat dalam penipuan itu dipercayai membayar sehingga $25 juta setiap seorang. Seorang remaja lelaki yang rakamannya menjadi tular beberapa bulan lalu memfailkan saman ke atas saluran berita CNN kerana dituduh menyebarkan fitnah. Nick Sandman, 16 tahun sebelum ini dirakam dalam konfrontasi dengan orang asli Amerika. Dalam laporan awal, dia dituduh mengejek dan memalukan lelaki orang asli itu, namun kemudian timbul laporan lain yang memberi gambaran penuh situasi berkenaan. Menyebut 4 laporan televisyen dan 9 laporan dalam talian sebagai bukti siaran media berbentuk fitnah, Sandman menuntut CNN membayar ganti rugi sebanyak $275 juta kepadanya. Tuntutan sama itu menyebut bayaran ganti rugi bagi reputasi yang terjejas selain gangguan emosi dan mental. 22 penumpang bas yang dicolek sekumpulan lelaki bersenjata di Tamaulipas Utara Meksiko minggu lalu dipercayai pendatang. Sehingga kini, pihak berkuasa Meksiko masih belum dapat menghubungi ahli keluarga mangsa yang hilang. Dalam kejadian itu, geng bersenjata bertindak mencolek 22 orang penumpang dari sebuah bas manakala selebihnya dibebaskan. Siasatan lanjut insiden itu masih dilakukan. Tamaulipas merekodkan kes pembunuhan dan kehilangan orang paling tinggi. Pada Ogos 2010, 72 pendatang tanpa dokumen dari Amerika Selatan dan tengah dilaporkan dibunuh geng bersenjata. Penalti Diogo selamatkan JDT sukan seketika nanti. Sukan program latihan atlet negara yang lebih dikenali sebagai program podium mengalami penstrukturan semula. Jika dahulunya program podium hanya fokus persediaan atlet bertaraf elit yang berpotensi menyumbang pingat di sukan Olimpik, kini ia lebih bersifat samarata dan turut memberi fokus kepada sukan C dan para ASEAN yang diletakkan sebagai 5 temasya tumpuan Kementerian Belia dan Sukan KBS. So, kita tak pernah lagi dapat gold medal selama ini bagi sukan Olimpik. And we will try our best bagi Tokyo Olympic untuk dapatkan gold medal tersebut. Sebab tu sekarang pelbagai jenis pengkhususan khas diberikan kepada apa atlet-atlet podium, especially those who we expect to deliver the podium, untuk membantu mereka sebaik mungkin supaya insya-Allah pada tahun 2020 Malaysia akan dapat gold medal pertamanya. Katanya program podium akan diselia sepenuhnya Majlis Sukan Negara MSN bersama pemegang lain menerusi peruntukan yang baru diluluskan kerajaan berjumlah RM118 juta. Ringgit. Ia pertambahan RM28 juta ringgit berbanding tahun lalu iaitu sebanyak RM90 juta. Ringgit. Johor Darul Takzim JDT bangkit untuk memaksa keputusan seri satu sama dengan Jenam FC pada aksi kumpulan E saingan Liga Juara-Juara Asia di Stadium Tan Sri Hasan Yunus Lakin malam semalam. Ia mata sulung buat skuad Harimau Selatan yang bersaing julung kali pada pertandingan elit Kelab Asia menentang naib juara Liga 1 Korea Selatan musim lalu. Sebaik aksi bermula, skuad Harimau Selatan tampak garang melakukan beberapa serangan dengan gerakan daripada pemain sayap Gonzalo Cabrera dan Safari Rashid bagi membantu penyerang Diego Luis Santo. Percubaan awal anak didik Mora hadir pada minit ke-13 lepas bola umpanan Diego menyaksikan Safari yang tidak dikawal melakukan sepakan lencong ke penjuru kanan gol memaksa penjaga gol Lee Bung Su merebahkan badan untuk menepis bola keluar. Bersambung babak kedua, pelawat mula meningkatkan corak permainan dan memecah kebuntuan pada minit ke-52 menerusi kuat TV. Namun JDT akhirnya berjaya menyamakan kedudukan apabila sepakan sudut Safari terkena tangan Song Joo-hun. Pengadil Muhammad Kasim memberi sepakan penalti pada minit ke-68 yang disempurnakan oleh Diego. Laporan itu mengakhiri berita TV 9 jam 8 malam ini.